Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya RGM Channel. Di kesempatan kali ini kita akan luruk Zahra Audio Sound System. Kita lihat nanti untuk FOH dan juga sesar siapa saja yang dibawa dari Zahra Audio Sound System. Oke, ini untuk genset atau diesel dari Zahra Professional Audio Sound System. Kita lihat dalamnya. Ini untuk dalamnya. Ini 42 kVA. Nah, ini untuk dalamnya bersih sekali ya, Lur. Luar biasa. Ada tang, ada banyak sekali barang-barangnya. Bersih karena ini juga pakai apa ini? Gabes. Ini untuk apa itu? Tampak panel dalam. Ini untuk mesinnya. Nah, ini mesinnya, Lur. Luar biasa. Mantap. Ini Zahra Audio Sound. Oke, kita lihat. Ini untuk panelnya. Untuk panelnya ada ampere, 3 volt, juga hertz. Ini untuk alamatnya. Bulurejo RT 11 Rombo Plupuh Sragen, Lur ya. Nomor HP-nya 085236786079. Yang mau ngejob silahkan nanti untuk bisa menghubungi langsung ke Zahra Audio Sound System. Oke, ini untuk gensetnya. Oke, kita lihat nanti untuk FOH-nya dan juga aksesoris yang ada di sana, Lur ya. Ada di bawah itu. Custom kayaknya, custom dan tidak di racing. Oke, kita lihat ke sana, Lur. Zahra Sound System membawa 3 box miniscope dan juga 2 box planar. Untuk saat ini box yang dibawa ini ya, Lur ya. Ini miniscope dan juga ini planar. Untuk atasnya ini 15 in kali 2 dan juga 10 in kali 2 juga titer. Untuk yang dibawa saat ini dari Zahra Audio Sound System. Ini custom ya Lur, tidak di rigging. Mungkin nggak boleh di rigging, mungkin nanti kita tanya untuk kru-nya. Oke, ini untuk tampak belakang dari speakon-speakonnya. Ini tulisannya ada Evi. Semuanya sama ya. Eva, enggak Evi, Eva. Atasnya itu juga. Wah, luar biasa, mantap. Untuk FOH dari Zahra Audio. Ini diceklik, hidupkan dulu ya, Lur ya. Oke, kita lihat. Dinyalakan, Lur. Dinyalakan, Lur. Udah tenang orang. Oke. Ini baru uji coba Lur ya. Oke, ini untuk powernya yang dibawa ada apa ini Mas? Apa ini pakai Alexis? Ini powernya apa? LX. Juga ada stand standar CA9 ya Lur ya. CA9. Juga SPL Audio FP18000TT dan juga Rockle PA3.0 plus, juga ada power ART PA2.0B. ini ada dua power dan juga ada bell untuk bell up katanya. Ini Jawa Tulen ya kayaknya, Lur. Oke, ini baru cek sound akan dibunyikan ya, Lur ya. Atau saat ini bareng Zahra Audio Sound System lagi dicek-cek. Nah, yang mau info-info job, nah nanti silahkan dilihat di kolom komentar ya, atau di kolom deskripsi. Nanti kita akan tantumkan untuk nomor HP dari Zahra Audio Sound System yang mungkin mau job sound. Cara hajatannya jenengan silahkan nanti untuk menghubungi langsung ya, Lur ya.
Ini untuk tampak belakang dari Zahra Audio Sound. Tampak belakangnya ini untuk pengkabelannya lho ya. Kabelan dari Zahra Sound Audio. Ini selama pandemi. Ini untuk pro-nya baru diwawancara lho, wawancara sama Mas Agus RPP. Ini untuk panelnya dan juga ini untuk apa itu instalasi ke mixer. Ini juga ada Sennheiser wireless ya, wireless vocal set luar biasa, mantap. Nah, ini untuk antusias warga. Nah, kan live di sini. Ini untuk mixernya pakai Allen Head GL 2400 40 channel. Ini untuk yang dibawa dari Zahra Audio Sound. Untuk AUX-nya ini ada 6 ya, Lere. Untuk AUX-nya ada 6, juga echo. Di sini ada polarity, LAN, dan juga di sini ada grup-grup ya, Lere. Luar biasa. Ini baru diputar dari Asia. Oke, seperti itu. Nanti kita lihat itu vibe berikutnya. Oke, ini untuk aksesoris yang dibawa dari Zahra Audio Sound. Ada Alesis Microphone 4 yang disetting di angka 9 untuk saat ini, dan juga Alesis Microphone 4 disetting di angka 55. Juga driver rack 260 dari DBX ya. Biasa dipakai oleh Sonson, manajemen sistemnya pakai DBX driver rack 260. Juga ada Behringer Ultralink Pro dan juga DBX 234 XL 4W crossover, dan juga equalizer DBX 215. BX215 juga ada BSS Opal Avic equalizer. Juga di sini ada toa balap. Ini toanya yang dibawa saat ini. Juga ada Polytron DVD. Juga panel dari Zahra Audio Sound. Oke, kita lihat untuk nampak dari center. Ini center dari Zahra Audio Sound. Ini senternya. Modelnya apa nih ya, Lur? Kayak mini scope tapi jadi ini speakernya di tengah sini, Lur. Panjang banget di belakang, lumayan panjang. Ini. Oke, untuk satunya bawa F1. Terok. Nah, ini. Ini juga senternya, Lur ya. Nah, ini. Oke, untuk belakangnya kita lihat. Nah, ini pasif ya, Lur. Panggungnya. Oke, kita lihat untuk FOH satunya. Ini FOH satunya, ini Wong Rewang. Ini FOH satunya, Lur. FOH satunya membawa 6 box juga. 6 box, 3 box miniscope, 4 box miniscope, dan juga 2 box planar. Oke, ini untuk atasnya pakai 15 in kali 2 box, dan juga 10 in kali 2 box, juga titer. Luar biasa sekali, mantap ya, Lur ya. Untuk Zahra Audio Sound System yang saat ini sedang live, kita nanti dengarkan untuk cek soundnya dan seperti apa. Oke, kita lihat belakangnya dulu. Belakangnya
Miller belakangnya seperti ini. Nah, ini atasnya. Wah, luar biasa sekali. Oke, itu untuk FOH dari Zahra Audison. Ini masang spekon tuh. Oke, terima kasih Sobat Targem, untuk saat ini kita sudah selesai review dari Zahra Audio Sound System. Ini power dan juga aksesoris yang dibawa dari Zahra Audio Sound System. Terima kasih untuk rekan-rekan, jangan lupa di like, juga di subscribe, juga di share video ini agar lebih semangat di dalam membuat video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you untuk semuanya.